Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Surat keputusan nomor 88 SK DPN AKTI Romawi 5 2019 tentang penugasan khusus koordinator wilayah Sumatera Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan koordinator wilayah Sumatera Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Pertama, menunjuk Saudara Dr. Andes Supiyanto Lolaoli MM, Bupati Nias sebagai koordinator wilayah Sumatera Himpunan Kerukunan Tani Indonesia untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para ketua dewan pimpinan provinsi HKTI se-Sumatera. Kedua, dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud di atas, Saudara Dr. Andes Supiyanto Lolaoli MM melaporkan dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia melalui Ketua Umum DPN AKTI. Ketiga, semua keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini dianggap tidak berlaku, dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki di kemudian hari sebagaimana mestinya. Keempat, penugasan ini berlaku sejak ditetapkan sampai berakhirnya masa jabatan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2019, Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Bambang Budiwaluyo, Sekretaris Jenderal, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko, Ketua Umum. Selesai. Sebelum dilantik, apakah saudara siap ditugaskan sebagai koordinator HKTI wilayah Sumatera? Siap. Baik. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, dengan ini meresmikan dan melantik Saudara Dr. Andes Supiyanto Lolaoli MM sebagai koordinator wilayah Sumatera Himpunan Kerukunan Tani Indonesia masa bakti 2020-2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan meridhoi perjuangan dan pengabdian saudara demi kejayaan Nusa Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian dan terima kasih. Selamat berkarya. Nias, 31 Januari 2020, Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko, Ketua Umum. Berkenan koordinator wilayah Sumatera HKTI untuk mengibarkan bendera HKTI.